sakit. Iya. Enggak sih, gue ini kacang. Berdiri cuma lihat. Enggak terima. Kamu kira-kira bisa sampai lu kayaknya? Ya udah di situ kak, di situ aja. Jarumnya aku kasih lihat dulu ya. Ini expirednya 2026 bulan 2. Hati-hati lagi sama tali masker atau rambut karena di belakangnya panjang makanya. Buat antisipasi nanti kalau misalkan ada bengkak jadi nggak ngepres gitu. Karena tuh bisa jendol tuh karena kalau jendol itu ada yang karena apa namanya bam atau enggak dia keturunan celoid gitu. Oh. Kalau bam itu biasanya muncul awalnya karena kotor. Terus bam kalau dibiarin emang dia bisa jadi permanen. Jadi nanti ini harus rutin dibersihin pagi sama malam abis mandi pakai piercing solution atau air bersih aja. Pakai ketempat sih? Dibasahin. Sama kalau lagi mandi jangan sengaja digosokin sabun atau kena sampo, itu harus buru-buru dibilas sampai bersih. Nanti ini kalau mau ganti anting amannya tunggu 4 atau 6 bulan ya. Mau lihat nggak belakangnya? Oh, boleh. Panjang. Oh, ya. Jadi saya cek lagi nanti ke pas buka masker. Buat kesana. Masih tidur juga ya, satu bulan pertama. Kalau bisa kiri. Oke. Sebelumnya pakai piercing solution atau air bersih aja 2 kali sehari. Terus habis itu dikeringin lagi karena tindikannya lebih lembab. Makasih. Sudah, iya.